PPF lain yang ada di market harganya murah mungkin karena mereka adalah barang-barang black market. Hai auto lovers, nah ini bentar lagi kita mau lihat hasil finishingnya CRV Turbo yang baru selesai di PPF. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu vehicle PPF, PPF itu bahan dasarnya dari TPU ya. Cuma TPU sendiri ada banyak grade. Ada grade murah sampai grade mahal. Dan untuk teknologinya sendiri itu beda-beda. Nggak semua PPF sama, nggak semua TPU sama. Yang membedakannya apa? Yang membedakan dari bahan dasar yang digunakan, raw materialnya, serta lem, lapisan self-healingnya, dan lapisan coatingnya. Jadi ada beberapa faktor utama yang membedakan dari PPF itu sendiri. Nah, untuk vehicle PPF ini diproduksi oleh Eastman Chemical Company. Jadi Eastman tuh terkenal di pabrikan chemical tuh sudah puluhan tahun ya. Yang membedakan PPF selain dari speknya adalah dari durability dan fungsinya. PPF yang dengan bahan dasar yang kurang baik atau spek yang lebih rendah, daya tahannya itu lebih kurang 3-5 tahun. Setelah 3-5 tahun biasanya fungsinya akan menurun, yaitu lapisan self-healingnya mulai hilang dan mungkin lapisan coatingnya mulai hilang. Dan mungkin saja juga yang paling parah, lemnya rusak. Nah, apa sih yang membedakan PPF murah dengan PPF mahal? Oke, selain dari harga dan produk yang tadi saya udah jelaskan, tentunya yang membedakan adalah dari jaminan pabrik. Nah, vehicle PPF memiliki jaminan pabrik atau manufacturing warranty selama 10 tahun terhadap produk vehicle PPF itu sendiri, yaitu yang digaransi adalah selama 10 tahun jika ada kerusakan terhadap lem dan PPF-nya, contohnya seperti gelembung, itu akan di cover ya guys, di cover oleh pabrikan langsung. Bedanya ada apa? Bedanya dengan mungkin tidak ada jaminan garansi dari manufacturing-nya, bahkan tidak tahu manufacturing dari mana, brand mana, hanya garansi toko. Itu yang membedakan. Jadi hati-hati, karena apa? PPF ini jangka waktunya panjang. Jadi kita harus benar-benar pastiin brand yang kita pakai itu benar-benar bisa memberikan after sales yang terjamin. Nah, untuk pemasangan PPF sendiri, mulai dari ya seperti tahap awal ya, pada biasanya mobil di coating juga biasa kita ada proses cuci, poles, detailing, kemudian baru dilanjutkan dengan pemasangan. Nah, pemasangan ini biasa memakan waktu lebih kurang 4-5 hari, tergantung dari tingkat kesulitan. Dan teknisi yang melakukan pemasangan PPF harus benar-benar teknisi yang sudah sangat-sangat terlatih. Karena apa? PPF itu hasilnya sangat tergantung oleh skill dari si teknisi. Istilahnya handcraft, kerjaan tangan. Ya, jadi nggak sembarang orang bisa masang, nggak semua teknisi stiker bisa masang. Ini butuh pelatihan khusus. Dan kita sudah riset tentang PPF ini sejak 2008 ya guys ya. Kita sudah study vehicle PPF ini sejak 2008. Jadi kita sudah cukup experience-nya untuk mengerjakan vehicle PPF. Nah, bagian-bagian mana aja sih yang bisa dipasangin PPF? Nah, itu tentunya tergantung dari konsumen ya. Kita bisa melayani pemasangan full wrap, bisa juga kita pemasangan parsial. Parsial itu seperti apa? Misalnya kombinasi di bagian cup mesin atau hood itu digunakan PPF. Nah, untuk di bagian lainnya menggunakan coating, itu juga bisa ya guys. Jadi kalau kalian yang mau parsial juga bisa, nggak mesti full. Oke? Nah, bagian-bagian yang bisa dipasangin tuh biasa bagian-bagian yang otomatis bagian body yang dicat, jadi seperti body, bumper, pintu, atap, fender, itu semua bisa, spion itu bisa. Nah, untuk harganya sendiri, untuk pemasangan PPF harganya mulai dari 2 jutaan ya guys. Misalnya Anda bisa mulai dulu dari pemasangan handle, spion. Sebenarnya apa sih fungsi utama dari PPF ini? Nah, fungsi utama dari PPF ini sebenarnya untuk proteksi ya. Jadi biasanya kalau mobil yang coating kan lebih ke melindungi warna, menjaga warna, merawat warna. PPF ini di atasnya, selain memiliki fitur anti UV untuk proteksi warna, PPF juga memiliki fungsi untuk melindungi dari goresan, benturan ya, dimana tentunya maksudnya yang dilindungi adalah panelnya ya. Sementara PPF-nya sendiri walaupun memiliki fitur self-healing, di kondisi tertentu misalnya tabrakan atau apa tetap bisa luka ya guys, bukan berarti tahan gores. Oke? Okay?